dari Shekina Azalea. Oke, Lutfi, siap. Di sini udah ada 16 ya, dan ini diawali dari kakak. The birthday girl, Shakira. Ladies and gentlemen, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Shakira. Yes, di sini dia seorang gadis cantik ya, yep, yang sudah berusia 17 tahun ya. Pelan-pelan, santai, ikuti musiknya. Inilah dia, the princess Shakira Azalea. You're so beautiful. Dan tentunya jika sudah ada 16 lilin lebih, maka kita juga akan memanggilkan lilin ke-17. Siapakah kira-kira yang akan membawa lilin ke-17 tersebut? Dan pembawa lilin ke-17 ini adalah Ayah Pasha. Ayah tercinta dari Shakira. Inilah dia, Ayah Pasha. Membawa lilin ke-17. Iya. Dia akan langsung. Iya. Belum. Nanti kita juga akan memanggilkan juga nih. Betul sekali. Kita akan memanggilkan kedua. Bunda dan Mami. Mami, betul sekali ya, Bunda dan Mami. Yes. Kita akan panggilkan inilah dia, Bunda Oki Agustina dan Mami Adelia Pasha. Ternyata di sini pada malam hari ini sekarang selain Kina, yang cantik banyak juga di sini ya. Bukan cuma Kina, ada bundanya Mami cantik. Semuanya, semuanya cantik pada malam hari ini. Boleh dong supaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah juga untuk keluarga dari Kina. Yes. Dan di sini di dekat birthday cake sudah terdapat lilin juga. Nanti mungkin untuk ayah boleh dinyalakan. Iya. Nah, di sebelah sini ayah, ya di sebelah kanan. Ini bukan ayah, boleh ditiup ayah. Yes. Dan sebelum meniup lilin yang berada di birthday cake, Cici boleh make a wish first. Silakan, Cici Shakira. Cici Kina. Cici Kina dulu, baru tak Cici Oki. Cici Oki aku dulu. Dalam hati dong, dalam hati dong. Dalam hati, Cici. Dalam hati dong. Make a wish first. Sepertinya sudah. Oke, dan pastinya
juga doa-doa dari orang tua. Betul sekali, Aisyah. Ibu dari mami tentunya pada hari ini. Dan sebelum kita meniup, kita juga akan bernyanyi bersama-sama dengan Shekinah untuk merayakan puncak dari ulang tahun Shekinah Azalea yang ke-17. So, sing together! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Kalau mominya dia minta khusus itu sepatu skating apa namanya tuh? Karena mau jadi atlet. Ada istilah-istilah. Skating ya. Saya juga nggak paham. Blade. Blade-nya. Kakak sepatunya, mami blade-nya. Bunda apanya, dedinya apanya. Jadi patung. Jadi sebenarnya satu itu patungan. Karena sepatu yang mahal. Jadi sebenarnya Shekinah ini sekarang itu dia cita-citanya mau jadi atlet skating dan alhamdulillah udah dua kejuaraan dia ikut. Alhamdulillah, dua-duanya juara satu. Jadi memang cita-citanya sekarang udah gak jadi penyanyi ya? Oh masih jadi penyanyi. Oh masih jadi penyanyi. Waktu di lomba ternyata Shekinah dapat juara satu. Satu dari dua orang ya Bu ya? Shekinah pengen juga keluar negeri juga ya buat ikut lomba. Kita doain Shekinah, pokoknya mami support. Temanya itu garden dan ada butterfly juga. Ya aku ada dua baju. Jadi yang pertama ini gardennya, nanti baju kedua tuh baru butterfly-nya gitu. Lebih ke acara santainya sih, acara santainya. 17 tahun menurut aku itu dewasa. Kan orang-orang, tapi dewasanya nggak yang harus benar-benar dewasa gitu. Karena banyak orang bilang kan kayak 17 tahun tuh udah harus dewasa gitu-gitu. Tapi menurut aku kayak dewasa itu bukan sesuai umur, karena itu emang pembawaan diri kita kan. Ya semuanya baik lah, teman-teman Isya pasti baik lah. Nggak mungkin yang nggak baik dikenalin sama saya. Cuma saya belum, ya semua sih belum, nggak hanya yang sekarang, yang sebelum-sebelum juga. Apa, belum pernah ngobrol yang panjang banget, belum pernah. Udah gede ya. Kita jadi orang tua jangan terlalu kepo lah ya, kontrol oke, mengawasi pasti, memberikan nasihat jelas, tapi jangan terlalu campur ke urusan-urusan terkait tumbuh kembangnya anak-anak itu. Mereka juga punya pilihan untuk berteman dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja. Ya jangan dong, ya, meskipun Kisya itu sudah punya, ini kan maksudnya sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri, kan laki-laki itu yang penting apa, sudah punya kemampuan gitu untuk membangun rumah tangga. Ya tapi kan masih muda, masih panjang perjalanan tuh, masih bisa fokus pada karir dulu. Tapi dari kayak sendiri pengen cepat nikah. Enggak tahu sih, dia sih belum pernah ngomong ya. Saya gimana anak-anak. Kan tetap ada apa? Patron-patron yang harus dia pegang. Kan? Kalau masalah jodoh ya terserah anak. Gimana mereka berdua lah. Kita support. Saya nggak bisa dong nentuin Kisya harus dengan si Anu kan nggak bisa. Terserah Kisya lah. Dan tapi saya kira ini masih jauh ya. Kisya harus berkarir dulu. Harus betul-betul memastikan dia sudah settle, dia sudah kuat. Kan harus mental juga harus siap. Ya apa-apa selama dia siap kan nanti menjalani dia.
yang menjalani dia, yang akan ngasih makan istrinya dia, yang akan ngasih makan anaknya dia, gitu kan? Ya terserah dia. Kita kan cuma bisa menasehati, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kalau kemudian memang dia ngerasa sudah ketemu jodohnya, nggak apa-apa juga. Toh juga, apa secara usia memang apa namanya ya sudah akil balig kan sudah. Cuma kan kultur kita di Indonesia ini kan memang pernikahan dini itu kan kalau bisa dihindari, ya kan, karena banyak hal yang harus dipelajari lagi. Karena tidak sedikit orang yang pernikahan dini juga ternyata jadi perpisahan dini juga kan gitu. Nah betul-betul harus diputuskan dengan matang. Saya bapak yang sangat terbuka sekali lagi. Apapun yang keputusan anak saya, selama dia masih butuh pendapat orang tua, kita akan sampaikan. Ya kan? Karena kisah itu kan sudah punya pendapatan sendiri, sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya kerjaan sendiri. Saya harus hormati itu. Oh ya, sebagai bapak pasti kita protek lah. Mau sampai dia kayak gimana namanya kita bapak ya, pasti kita protek. Maksudnya kita proteksi akan hal-hal yang kira-kira bisa merugikan dia. Iya, dia termasuk yang sangat terbuka malah. Sangat terbuka selalu cerita. Baik ke saya, baik ke Mami Adel, dia cerita. Kak Ica banyak cerita juga, tapi seru kok anaknya berduanya. Kayak, malah kayak temen deket banget gitu. Ya, itu bagus lah. Daripada dia diem-diem terus tiba-tiba gimana-gimana, mendingan dia open, dia ngobrol sama kita. Hal-hal yang dia perlu tahu atau hal-hal yang dia perlu pendapat, kita temenin lah. Saya termasuk bapak yang cukup terbuka, saya kira, ya, untuk hal-hal yang ingin didiskusikan oleh anak-anak misalnya gitu kan. Ya kan, pokoknya sejak Kisha usia remaja, dia sudah bisa berargumentasi dengan bapaknya. Ya sejak itu juga kita sudah, apa namanya, lebih close dalam, lebih intim lah. Ya, untuk persoalan apa, tumbuh kembangnya dia, termasuk dia nanti sekolahnya gimana. Kisha ini mau ngejar apa sih, gitu kan? Kisha nanti ke depan mau ngapain, mau jadi apa, segala macam. Ya sejauh ini kan obrolannya masih obrolan, saya sebut itu obrolan kopi susu lah namanya ya. Obrolan kopi susu itu ya obrolan lepas. Ya aku pengen ini lah, Dad. Aku pengen ini, kepengen ini. Ya udah. Ya harus mateng dong. Masa setengah mateng? Harus mateng dong. Udah 19 tahun, udah bentar lagi panjang umur tahun depan udah 20, udah kepala dua kan, udah besar. Udah sudah bisa menentukan arah ke depan maunya seperti apa gitu kan. Sekali lagi kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai bapak, pasti akan terus apa namanya mengawal dan kita akan backup selama itu memang demi kebaikan anak-anak semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.